Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mimin yang setiap harinya selalu memberikan informasi terbaru terupdate untuk kalian semua penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah guys, Mimin ada berita terhangat dan terkejut tentunya untuk kalian begitu ya guys. Jadi di sini nih ya Mimin dapat informasi katanya nih ya, anak semata wayangnya dari Arya Saloka yaitu Baim begitu ya, dengan sebutan namanya tersebut, katanya nih ya Baim jatuh dari tangga begitu guys. Aduh duh, ini kenapa ya sampai-sampai Baim jatuh dari tangga gitu ya, kemana nih ya emaknya begitu ya guys. Namun sebelum Mimin melanjutkan info ini, bagi kalian yang baru bergabung menemukan channel ini, alangkah baiknya jika kalian like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru di channel ini. Nah guys, Arya Saloka enggak menampik ya bahwa istrinya Putri Anne punya rasa cemburu terhadapnya saat bermain di sinetron Ikatan Cinta. Putri Anne sangat ingin tahu gerak-gerik sang suami. Kemanapun sang suami, Putri Anne harus tahu. Sampai-sampai kesibukannya yang begitu posesif terhadap suaminya itu, anaknya jatuh sakit. Dikabarkan anaknya jatuh dari tangga begitu guys. Putri Anne lebih disibukkan dengan kecemburuannya terhadap sang suami dibanding mengasuh sang anak yaitu Ibrahim Jalal Ad-Din Rumi. Dikabarkan sang anak jatuh dari tangga rumahnya. Arya begitu panik dengan kabar tersebut. Sepulang dari syuting Ikatan Cinta, Arya langsung ke rumah sakit membesuk anak semata wayangnya tersebut. Menurut info beredar, Arya Saloka marah besar dengan sang istri Putri Anne karena Putri Anne tidak bisa mengawasi anaknya tersebut. Arya Saloka meminta agar Putri Anne lebih mengawasi anaknya tersebut dalam bermain. Arya Saloka juga meminta agar Putri Anne tidak disibukkan bermain HP terus-terusan sehingga kelalaiannya dalam mengasuh Baim terjadi. Untung saja Baim hanya mengalami memar saja sehingga Baim bisa dirawat di rumah. Nah guys, kita doakan ya guys, Baim cepat sembuh dan Putri Anne lebih maksimal lagi dalam mengasuh Baim. Amin ya robbal alamin. Nah guys, sekian dulu ya informasi dari Mimin. Mimin akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.